Welcome back to my channel, Kenip Nida, annyeong. Yeay, jadi hari ini aku mau buat reactionnya untuk Reza Darmawangsa. Tunggu sebentar. Ngecover Jungkook BTS Still With You. Jadi, aku belum pernah dengar siapa itu dia Reza Darmawangsa, dan aku juga baru tahu Reza Darmawangsa itu karena ada seseorang yang merekomendasikan aku untuk buat reaction ini, so aku bikin deh. Akhirnya reactionnya untuk Reza Darmawangsa yang nge-cover lagu Jungkook ini. Jadi ini benar-benar pertama kali aku ngedengar suaranya Reza Darmawangsa dan ngelihat videonya dari Reza Darmawangsa ini, dan subscribernya, wow, udah banyak. Kemana aja aku? Kok aku nggak tahu sih? Dan dia banyak banget nge-reactionin. Maksudku ngebuat cover lagu-lagu Korea gitu. So, aku penasaran sih. Jadi aku mau langsung aja lihat videonya ya. Let's get it. By the way, thank you yang udah ngerekomendasiin ya. Oh. Ya, wajahnya aja kayak idol Korea ternyata. Dia penyanyi bukan sih? Kalau bukan, kenapa nggak jadi penyanyi aja gitu? Dulu aku nggak tahu lagu ini, tapi aku tahu mendukung BTS. Kok dia cute gitu sih? Dia emang suka Korea apa gimana sih? Ini gayanya Korea banget. Siapa sih dia? Bener deh, ini pertama kalinya aku lihat. Suaranya enak didengar sih. Kok lembut banget ya suaranya. Dulu lagu aslinya iramanya kayak gini gak sih? Enak juga nih lagunya. Kita wa hamke igiru kita sepoyo
still with you. Udah, ya ampun, kamu keren. Nah, warna nih. Kenapa? Kenapa mulutnya di hidung? Oke, okay, Reza Darmawangsa. Wow, aku nggak ini sih. Aku nggak nyesel sih udah nonton videonya Reza Darmawangsa dan udah nge-reactionin videonya Reza Darmawangsa. Wow. Wow, apa nih? Banyak juga ya dia ya pun memang memang cocok banget sih. Bukan cocok banget, aku mau ngomong apaan sih? Aduh, sorry. Bukan cocok banget, maksudnya memang dia pantas mendapatkan subscriber dan penonton sebanyak itu. Karena suaranya sumpah gak kalah banget sama idol-idol Korea. Sumpah lembut banget, enak banget didengernya sampai kayak kayak tenang gitu ngedenger suaranya. Apa aku baru tahu ih Reza Darmawangsa, coba aku tahu dari dulu. By the way, dia udah ngecover siapa aja sih? Aku harus cek channelnya lebih lanjut nih, pokoknya bakalan aku cek sampai ke bawah kayaknya. Kalau ada lagu favorite aku, kayaknya aku bakal histeris gitu. Oh, dia penyanyi bukan sih? Kalau dia bukan penyanyi sayang banget, gila. Dia mendingan jadi penyanyi aja gitu. Kayaknya banyak penyanyi yang suaranya lebih gak bagus gitu. Kenapa dia suaranya bagus banget? Please, kalau dia bukan penyanyi, please jadi penyanyi dong. Reza Darmawangsa. Beneran aku baru denger juga sih namanya. Ternyata aku suka sama dia. Dia suaranya enak. By the way, ini lagunya Jungkook dari BTS ini. Iramanya emang kayak gitu gak sih? Aku suka banget nih sama iramanya dan sama suaranya dia. Mungkin kalau Jungkook yang nyanyiin lebih bagus kali ya? Eh, gak boleh ngomong gitu. Bukan lebih bagus, maksudku mungkin versi aslinya lebih enak atau versi yang ini yang lebih enak gitu, atau iramanya sama aja gitu. Karena aku sukanya ini nih irama yang kayak yang dia bawain ini, sama atau enggak sih gitu maksud aku. Jadi aku gak nyesel sih nge-reactionin ini, dan ini keren banget. Mungkin aku bakal subscribe channelnya Reza Darmawangsa karena mungkin dia bakal nge-cover-cover lagi lagu-lagu Korea, dan aku interesting sih sama channelnya. Jadi segitu dulu aja ya reaction dari aku. Thank you yang udah ngasih saran aku untuk buat reactionnya untuk Reza Darmawangsa, dan sekarang aku tahu Reza Darmawangsa. Kalau gitu, thank you for watching. See you on the next video. Don't forget to follow my Instagram and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Annyeong. Bye.